Assalamualaikum, yeah guys, di video kali ini saya Faisal Fib akan sharing bagaimana cara agar ketika ada notifikasi layar di HP Vivo Y16 kita menyala. Nah, di sini saya coba dahulu ya guys. Nah, ketika ada notifikasi di aplikasi WhatsApp, nah di sini dia layarnya tidak menyala ya, atau belum menyala. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan agar layarnya menyala ketika ada notifikasi. Nah, caranya pertama di sini kita masuk ke menu pengaturan pada HP kita. Oke guys, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya silakan kita masuk ke bagian menu notifikasi. Nah, selanjutnya kita scroll. Nah, di bagian opsi aktifkan layar untuk notifikasi, kita aktifkan. Nah, di sini kita uji coba ya. Nah, jadi ketika ada notif di aplikasi WhatsApp, nah dia sekarang layarnya menyala guys. Sekali lagi kita uji coba. Nah, seperti itu guys. Oke guys, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.